Komentar supaya Mimin juga tahu dan menambah wawasan kita semua. Di Enol sendiri dijual per picis ya mas, hanya satu picis, dan biasanya satu screen itu hanya membutuhkan 4 picis murkupu. Nah, daripada kita banyak basa-basi dari tadi, langsung aja kita bandingin nih, enakan pakai murkupu atau mur biasa. Oke, let's go. Nah, bisa kita lihat di sisi kiri kita pakai mur biasa dan di sisi kanan kita pakai mur kukunya ya mas. Dan ternyata lebih cepat pakai mur kuku nih mas. Di sisi kiri masih harus pakai kunci pas ya buat ngencanginnya. Begitu juga saat mencopotnya, ternyata lebih mudah dan cepat memakai mur kuku loh mas. Mudah bukan? Gimana nih pendapat kalian? Enakan pakai mur kuku atau mur biasa? Bisa tulis di kolom komentar ya. Stopper kencang dengan produk seharga kacang. Cukup sekian video kita kali ini, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam berwirausaha dari Enol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi kemudahan yang akan kalian dapatkan setelah menggunakan mur kuku. Stopper kencang dengan produk seharga kacang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Weh, langsung sama. Stopper kencang dengan produk seharga kacang. Sekian video kita kali ini. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam berwirausaha dari Enol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Ya masa apa yang gini gitu? Ya aku lagi banteng.